I see you, let me know, but I'm pending, see, just let me go. I don't manage when I'm begging, cause I don't want to lose you. Yeah, yeah, ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you, and put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, and put your loving hand out, darling. I'm too shell I used to be, shadow of my life were hanging over me. Broken man that I don't know would even stand at every chance to eat my soul. So I'm begging, begging you, and put your loving hands out, baby. I'm begging, begging you, and put your loving hands out, darling. I'm begging. Am buka kedai burger sebelah kedai bapa Han sekarang noh. Bagus ya. Alhamdulillah lah. Ni orang tak ada rezeki nak kahwin. Lagipun kedai burger tu buka malam ya, siang tutup. Amin. Han tak mau kenalkan orang rumah Han kat kami semua ke? Betul tu Amin. Mana nak tahu kami kenal. Betul lah kawan. Tak, tak. Iza. Sayang. Ni tunang aku Izzah. Minggu depan kami akan tunang lah. Law ni dia kerja part time kat sini. InsyaAllah nanti dia full time lah. Jadi suri rumah aku. Oh. Weh, Ang tak mau jemput kami makan kenduri ke? Aku dah lama tak makan nasi minyak ni. Ang limpuh nanti lah dulu. Ni baru nak bertunang. Besok nak kahwin besok. Dia jemputlah kita semua. Sungguh hai. Kami ni teringin sangat nak tengok Han naik pelamin, Amin. Oh, hampa lo ni duk buat apa weh? Amin tak follow lo. Ni dia dah jadi tokey burger dah. Aku macam ni lah. Tolong ayah aku jual barang terpakai. Petang pula. Tolong mak aku menjaga. Bagus. Macam aku sekarang ni, macam ni lah aku jadi ejen duk jual sambal udang suka ni. Apa makan, mesti apa suka. Oh, suka lah. Sungguh cara ni. Ui, bagus sambal udang ni lah Suraya. Akulah ni jadi babysitter mak ni je. Pagi petang, hantar sekolah, hantar tuition. Lepas tu sambil-sambil ambil upah COD barang online founder kosmetik kat kampus sebelah tu. Betul tu. Nisha pun dah sekolah tau. Ramai kawan-kawan. Best. Aku lah ni dah jadi cikgu tau. Tapi cikgu tuition je lah. Ni ha, duk ajak Nisha ni. Lepas tu ada lah 2-3 orang lagi. Almaklum lah, cikgu tak famous. Follower pun sedu-sedan je lah. Bagus lah apa lah ni. Semua dah ada kehidupan masing-masing. Tengok macam Kamarul lah ni. Dah ada bini lah. Aku ni, kek pagi makan pagi. Kek petang makan malam. Nak ajar Riana pun dia tak upah layan aku lah ni. Tak mahu aku. Cakap betul-betul berbelit-belit. Ada hati jadi abang Ipang Isha. Ni, nak jadi abang Ipang Isha boleh. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia, kena belikan Isha iPhone dulu. Dengar. Ni. Kalau lah kita tak kena tangkap paksa rela masuk camp yang Cik Ken handle dulu, mesti kita tak ada orang lagi lah ni kan? Betul. Syahilat jadi monyet. Oh, Cik Ken tu kah?
Eh, kem tu bercita sekarang. Dengar kata kem tu musnah sebab macam sak baru-baru ni. Oh, betul lah yang pala ayak tu, orang yang dekat Ian tu. Betul lah. Eh, ingat saya tak? Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana boleh lupa. Budak nakal ni dulu. Ha, ni tipa. Ni lah Amin. Budak saya masa kat camp dulu. Satu cerita dulu, Cik Ken. Sekarang dah berubah dah. Alhamdulillah. Ha, apa pun, saya nak kenalkan lah. Ni Izzah, bakal tenang saya. Izzah, ni Cik Ken. Hai. Komando saya ni. Jaga sekarang ni. Loh, nak tunang lah Amin. Tahniahlah buat hampa diorang. Aku harap majlis nanti jalan dengan lancar lah. No? Lawa tunang. Loh, Mak Tam, Kak Noh berada? Lah, Ken kan? Ha, ni kok main ni, teman budak-budak ni beli barang dengan cincin. Ni minggu depan ni pun nak tunang. Ha, tu yang duk main beli depok ni dengan depok ni. Lepas tu pergi beli barang ni, jumpa Mak Tam pula kat dalam tu. Tahniahlah buat hampa berdoa. Amin, Izzah. Ni, Mak Tam apa abang? Sehat ke? Alhamdulillah, sehat Ken. Sejak-sejak Pak Kok Ham meninggal ni, semua kerja Mak Tam kena buat. Yalah kan, hampir 6 bulan jugalah arwah Pak Kok meninggal. Dengar kata kanser usus, betul ke? Betul itu. Arwah dulu selalu menyungut sakit perut. Ingatkan sakit biasa-biasa aja. Rupanya bawa pergi hospital dah tahap 4 dah. Bahaya kanser ni Kak Noh, Mak Tam. Ni pembunuh senyap. Tahu-tahu je dah kritikal. Itulah. Eh, ni handphone mana lagi ni? Aku ni nak sembang lama-lama pun tak boleh ni. Sebab aku nak pergi kedai Aboy tu. Dah apa dah berjanji dah dengan dia. Nak beli cincin, nak tengok cincin. Ampua tahulah bukan apa tak kenal dengan Aboy. Saat lagi dia hingap lah. Aku tak tahulah. Apa, kami pun nak balik dah. Ni Abang Ken janji dengan kawan dia nak jumpa kat Pekan. Katanya ada program baru untuk camp tu. Bagus juga tu. Dah lama juga camp tu tak buat program. Ni Amin, hang kena banyak sabang tau. Orang kata tua kata lah, dugaan orang punang cukup hebat tau. Hang kena tabah lawan dengan ujian tu tau. Hang dengar ni camp pesan kat hang ni. Ni tak apa lah Noh, kami beransur dulu lah Noh. Lambat dah hari ni. Nah. Halo Indy. Hmm. Aku kat Pekan lagi. Ha, tak apa. Nanti malam mama ambil aku eh. Ha, okey baik. Ya. Ayah nak keluar ke malam ni ya? Eh, Andy, siapa dengan budak perempuan tu? Tahu tu, macam ada benda tak dengar je ni. Jom dah tengok, Sat. Adik, pasal apa ni? Pasal apa tidur abang ni? Siapa yang buat ni? Tadi ada orang kejar saya, abang. Oh. Lepas tu. Siapa?
Mak. Mak, dari semalam Maya tak balik ke Mak? Cuba hang call dia. Mak dok call sampai habis kredit dah ni, ha. Mak risaulah. Selalu kalau dia tak balik, dia mesti bagi tahu dengan Mak. Mak rasa pelik lah. Mak, Awin dah call ni. Telefon ayah, Mak. Matilah, Mak. Awin ingat bateri ayah dah habis dah ni. Ayah kamu tu bawa power bank. Tak mungkin bateri dia habis tak dicasnya. Cuba kamu call Pakcik Andy kamu. Assalamualaikum, Pa. Waalaikumsalam. Ha, Mak Tam. Kak Mimai ni nak jemput Cik Tipa sekeluarga mai rumah malam ni. Ada kenduri tahlil arwah ayah. Terima kasih, Na, atas jemputan. Rasa kami tak mai kot. Pasal Abang Ken hilang daripada malam tadi. Tak balik-balik. Tak tahu pergi mana. Hah? Hilang? Hang dah report polis ke, Pa? Ha, Andy. Hang pasal apa? Laki aku mana? Sorry, Pa. Kami diserang semalam. Aku sedang-sedang pun Ken dah tak ada sebelah aku. Ni pun aku bawa balik daripada hospital saja. Hah? Ayah hilang? Mak, macam mana Mak? Aku risaulah, Mak, kalau apa-apa jadi ke ayah, Mak. Macam mana ni, Mak? Ya Allah, laki aku. Sabar. Nangis-nangis. Tak apa, sekejap kita minta tolong orang kampung ke. Tak apa, Abang Arif minta orang kampung pergi cari. Pergi jejak Ken tu. Tang mana dia duduk ada. Menangis macam ni. Nabi, jangan menangis lah. Nabi, jangan menangis. Kita doa banyak-banyak. Semoga Pakcik Ken ni tipu buat ia, okey? Nabi, jangan macam ni tau. Nabi, kena kuat. Nabi, cikgu biar. Saya risau. Ya, cikgu. Cepat dah buat. Jadi kat ayah. Jangan fikir macam ni. Sabarlah Tipa, Awin. Kami pun risau juga laki hang tu. Tak apalah, kita pakat cari jalan. Semoga selamatkan laki hang tu. Sambil tu kita berdoa. Semoga laki hang selamat. Astagfirullahaladzim. Benda kita tak tahu lagi jadi apa. Cuba banyak bersabar, doa kat Tuhan banyak-banyak. Ha? Kesian kat anak hang tu. Sabarlah, aku minta tolong Khairul tengok macam mana pokok dia boleh tolong. Assalamualaikum. Reh, duk kalut pasal Ken hilang ni, sampai kata kena colek. Oh, ya ke? Apa-apa kita boleh tolong ni, Pak, tak? Okey, tak apa. Kita jumpa nanti malam ke Dewan. Kita bercorak sikit, panggil semua datang sekali. Kita bincang. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, jangan duduk sedih. Kita pakai-pakai berdoa. Malam ni Cik Rairo nak kita pergi Dewan. Kita jumpa sana. Jangan lupa pula. Dah, Pak. Okey, Andy. Sekarang cerita lah kami semua. Macam mana boleh jadi macam ni? Cerita dia macam ni. Lepas kami minum malam tu, kami nak balik. Nampak perempuan minta tolong tepi jalan. Kami pun berhentilah tepi jalan tu. Duk tak duk main dorang lelaki, duk bertopeng macam ni. Main bubuh kami. Sedak-sedak pagi esok tu tengok, Ken dah tak ada dah tepi kami. Aku syok dah kena colek ni. Andy, pasal apa tak pergi report polis? Pasal aku pergi report polis dah lah. Aku report, aku kena pukul. Kalau report kehilangan Ken ni, kena tunggu masa 24 jam. Kalau kena pukul, Ken pula hilang. Depa ni patut kena dakwa. Ini dah kira jenayah. Ini macam mana hang yakin kata Ken kena culik? Lepas tu hang dah beritahu polis kata Ken ni dah kena culik. Ni. 9 jarum kau aku kena jahit. Aku pergi buat report dah yang aku kena pukul. Yang Ken pun kena culik. Ken ada habak. Sehari dua ni, ada orang duk ikut dia. Saya risaulah, mungkin orang tu tak puas hati dengan dia. Tolonglah Cik Khairul.
Cik Aris, Pak Mun, tolonglah carikan ayah saya. Saya takut ayah saya diapa-apakan ke orang jahat. Okey, macam ni. Andy, aku nak ampi balai semula buat report. Beritahu kata Ken dah diculik. Lagipun sekarang dah cukup 24 jam, dah boleh buat report pun. Pak, kau rasa kan, elok hang bawa balik anak-anak hang balik tunggu kat rumah. Mana tahu kukuk sagi dia balik ke kan. Tak apalah, kami ni pakat-pakat lah. Usaha tengok macam mana nak cara jejak si Ken tu. Nah, pergi bawa balik anak-anak lah. Ha, awak tak angkat telefon. Alah, bini aku je telefon, aku balik rumah. Tak ada apa pun. Awak weh, pasal apa panggil aku? Aku ingat kita semua ni kena tolong carikan Cik Ken. Aku setuju. Lagipun Cik Ken dah banyak berjasa dengan kita semua. Aku rasa tak boleh nak jual hampa. Sibuk duk jaga Danisha. Lepas tu nak pergi hantar sekolah lah, nak pergi ambil lagi. Lepas tu nak pergi hantar pergi tuition dekat Sofia. Takut tak ada, barang pun banyak nak kena hantar dekat customer. Tak apalah kalau tak boleh join pun. Boleh salur maklumat. Yang siapa yang boleh join, kita sama-sama pakat cari Cik Ken sampai jumpa. Aku setuju. Aku selalu round pekan tu. Nanti apa-apa aku rojo hampa semua. Betul. Pekan kita ni pun bukannya besar sangat. Aku yakin Cik Ken tu mesti ada dekat kat sini punya lah. Aku rasa lah ni mesti kerja orang yang dekat dengan kita. Syah rasa kan Cik Ken ni mungkin dah kena tangkap dengan orang jahat. Sebab dulu kan Cik Ken pernah melatih banduan penjara kan. Hang pandai-pandai jadi kan? Tu bukan melatih, tu cuma bagi motivate dalam ceramah. Takkanlah bandu dalam penjara nak balas dendam pula. Tak logik langsung. Manalah Nisha tahu? Apapun, aku harap Cik Ken selamat. Cik Ken tu bukannya calang-calang orang tu. Dia takkan mudah dicolek. Dia mesti lawan balik punya. Kalau dia kena ikat, kena tambat, nak lawan macam mana? Apalah. Siapa dia hampa ni? Hampa nak apa dengan aku? Hang mesti tak kenal aku siapa kan? Dengar cerita, dulu hang orang kuat kat kem bina diri tu. Dulu hang duk selalu tabur orang. Tibai orang sana sini. Sekarang ni, apa hang boleh buat? Ha? Tu bukan aku boleh! Aku nak didik lepa. Supaya lepa jadi manusia berguna kat masyarakat. Bukan sampah macam hampa ni. Pui! Baik hang katuk mulut hang. Sebelum aku bunuh hang kat sini. Kalau hang anak jantan, hang mai buka tali kat tangan aku ni. Kita lawan satu sama satu. Jangan jadi pengecut lah, oi! Boleh tahan aku ajak kat orang tua ni lah. Alah, Lim. Kalau hang tengok dia kuat tak kuat, hang cuba ambil anak bini dia. Confirm dia menetut depan hang. Hampa jangan berani sentuh anak bini aku. Kalau hampa sentuh anak bini aku, aku takkan lepaskan hampa semua. Ketak, ayah. Hang mesti nak jumpa anak bini hang kan? Sat lagi aku bawa dia pemain sini. Baru hang rasa badan muka hang. Hamba. Hamba.
Aku bagi amanah kat hangpa. Kalau hangpa tak puas hati dengan aku, hangpa boleh buat apa saja dengan aku. Tapi jangan hangpa kacau anak bini aku. Dahlah, jom belah. Lagi pun kita buat cerita kasih pula kat sini. Jom. Sial lah! Nisha main lewat sikit. Maaflah Fia, hari ni banyak ajar sikit nak kena settle banyak benda. Oh, tak apa, faham. Dan Nisha duduk dulu. Selagi kita buat yang topik hak semalam tu nah. Okey. Fia, okay. Aku balik dulu nah. Okey. Adik belajar apa janji tau. Okay. Kau balik dulu. Bye-bye. Pak Mut, ada panggilan emergensi. Minta maaflah Cik Khairul. Saya pun nak tanya lah juga, siapa yang call tu nampak macam emergensi sangat tu? Bekas isteri saya, Pak Mut. Dia tinggal di Kuala Lumpur. Tanyakan pasal anak saya lah. Saya lah ni bercuti ada di gurun. Duduk dengan saya. Oh, Cik Khairul ada anak rupanya. Saya pun nak tanya jugalah pasal kehilangan si Ken ni. Ada apa-apa maklumat? Buat masalah ni, tak ada perkembangan apa-apa lagi. Saya pun heran juga pasal hal ni. Saya nak berhubung dengan Andy sekarang pun, dia tak ada di guru ni. Dia ada di Penang. Saya tak mengganggu dia lebih lah. Tunggu dia mai jumpa saya, baru saya tanya habis-habis apa yang dah berlaku sebenarnya. Saya rasa pelik lah dengan si Andy ni. Saya rasa tak ada apa aku, Pak Mur. Tapi tak apa. Tunggu saya dapat berjumpa dan berbincang dengan dia dulu. InsyaAllah kita doakan saja. Semoga semuanya baik-baik sajalah. Saya dengan Ejiki Kampung berserta Cik Arsyad, Cik Sobri, Cik Fendi dan Cik Aris. Sama-sama berdoa lah agar si Ken Dusamat. Lagipun saya kesianlah dengan anak bini dia. Ya, betul tu. Cikgu. Ya? Nak tanya ni? Tanya apa? Kenapa Kak Awin tak mai hari ni? Oh, Kak Awin kan cuti minggu ni. Dia ada masalah sikit. Cuti? Kak Awin ada masalah ke? Bukan. Kan dia ada masalah. Ayah dia kan hilang. So, dia minta cutilah minggu ni. Dia pakai tengah bersedih. Kesian Kak Awin kan? Mesti Kak Awin tengah sedih kan sekarang? Nisha pun pernah kehilangan mak. Itulah. Tak apalah sekarang ni. Kita sama-sama doakan. Semoga Pakcik Ken selamat dijumpai, okey? Sekarang Kak Awin dengan maknya duduk di mana? Lah ni dia duduk ada dekat rumah lah. Tapi dengar kata malam ni,
AJK kampung nak buat perjumpaan dekat Balai Raya. So, sehari malam ni dia pun pergi sana lah kot. Pasal apa Nisha? Nisha nak jumpa Kak Awin ke? Itulah, Nisha ingat nak jumpa Kak Awin. Takpelah, cikgu kalau cikgu jumpa Kak Awin, cikgu tolong kirim salam rindu Nisha kepada Kak Awin tau. InsyaAllah, nanti cikgu sampaikan lah. Ni Nisha tak mau balik lagi ke? Cikgu dah nak gerak ni. Takpelah, cikgu baliklah dulu. Nisha tunggu kakak. Okey, cikgu balik dulu lah. Okey, bye-bye. Okey, bye. Nampak semua ni? Ha? Tak tahu kereta mana lah tadi. Cuba nak angkut Cik Latifah, Awin dengan Hakim ni. Nasib baik kami ada. Kalau tidak, tak tahu jadi apa kat mereka dah. Muka macam muka. Nombor pelik. Aduh, tak cam ke mereka. Mereka tiga orang pakai topeng. Nombor pelik pun tak pasan. Hei, kalau aku dapat mereka tadi, memang lunyai aku sedekah. Cik Pak pergi mana? Dah lewat petang dah ni. Nak balik dah. Tadi pi Balai Raya jumpa dengan AJK kampung. Tak apa. Kalau macam tu, biar akulah hantar hangpa balik ke rumah. Terima kasih abang-abang semua. Okey, tak apa. Cik Pa, pergi balik dulu ah. Pergi balik dulu. Banyak order tadi. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah hang mana? Ayah ngamuk tak ada. Pergi pekan beli barang ni ke? Ish, lama lagi ke? Aku ada kerja penting ni. Awal ni Pak Mud. So semacam je. Tadi aku pergi lah rumah Ken. Aku tengok orang tak ada. Sunyi pula tu. Aku rasa tak sedap hatilah. Biar berhenti. Pak Mud dah panggil ke? Cuba panggil. Ya. Dah berpuluh kali aku panggil, tak ada orang. Jangan-jangan dia pun kena colik dah. Kena colik? Siapa? Oh, sebab apa? Petang tadi, kami nampak Cik Pah, Awi dan Hakim hampir-hampir nak kena tarik masuk dalam kereta. Nasib baiklah kami ni ada, kalau tidak tak tahulah apa jadi ke mereka. Aku yakinlah Cik Pah dengan Awi ni dah diambil mereka lah. Tapi tadi kan Andy bawa balik. Aku ni risau tau. Takut jadi apa-apa kat Cik Ken. Mak Tam pun risau juga. Dah 4 hari dah Ken hilang. Tak mati ke hidup kita pun tak tahu. Kita pakat-pakat doa lah noh. Minta-minta Cik Ken hampa tu selamat lah. Saya pun risau kak. Dah 4 hari tak dengar apa-apa habak berita daripada dia. Saya takut ada benda buruk berlaku dekat dia. Cik Ken tu bukannya salah orangnya. Maklumlah kan komando. Mesti dia cari jalan untuk selamatkan diri dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta maaf semua, saya terlambat sikit. Betul ke Latifah dengan anak-anak dia kena culik? Itulah tu. Kami ni memang syok dia pun kena culik. Bukan apa Cik Karul. Petang tadi, kami sempat selamatkan Cik Pa dengan Win daripada diculik. Lepas tu, Andy hantar mereka balik pulang.
Tiba-tiba Pak Mu cakap Cik Pa dengan Awin tak ada kat rumah. Betul kan Pak Mu? Puan cerita, pasal apa ambil senang? Cerita dia lagu ni. Waktu aku balik pada kerja, aku lalulah kat rumah mereka. Aku tengok sunyi je. Aku keluar mereka tak menyut. Selalunya kalau aku lalu kat rumah mereka tu mesti cerah menerangnya. Dengan lampu. Andy mana? Bukan dia batuk main sekali kah? Macam ni, Cik Carol. Tadi petang, Cik Pah dengan anak-anak dia, Andy yang tak balik rumah. Patutnya, dia tahulah dia pas mau pergi mana. Tak pun, dia pergi balai polis kot. Eh, takkan. Aku telefon balai polis. Aku tanya, kes ni dalam kesihatan. Lagipun dia tak habang pun kata lagi Pah pergi sana. Lagipun polis pesan, kes ni dalam kesihatan. Dia tak mau kita masuk campur. Pada pendapat saya lah, lebih baik kita sama-sama cari maklumat. Lepas dapat maklumat tu, kita buat laporan polis. Tu saya setuju. Kalau boleh saya minta semua bagi bantuan sikit lah. Bagi kerjasama untuk dapatkan info. Kalau dapat apa-apa info, terus pergi balai polis. Ni pasal Latifah dengan anak-anak dia ni, tak apa. Saya kena tanya Andy dulu. Mana tahu dia pergi bawa anak-anak dia pergi jalan ke, bawa pergi mana-mana ke. Saya telefon dia dulu. Siap lah. Hello Andy. Ya tuan. Latifah dengan anak-anak dia ada sama dengan Hang ke? Eh tuan, aku dah hantar petang tadi tuan. Aku dekat Penang ni tuan. Balik tengok mak aku kurang sihat kat rumah kot aku tuan. Okey macam ni Andy. Dan ni Latifah dengan anak-anak dia tak ada dekat rumah. Semua tengah takut juga ni. Memandangkan Hang ni orang terakhir bersama dengan mereka, aku nak Hang pergi buat report kepada polis sekarang juga. Aku sibuk sangat tuan. Aku kurang sihat tuan. Ni pun aku balik rumah kau aku tuan. Mungkin dalam 3 hari lagi aku balik sana. Okey tak apa. Kalau jemput aku sendiri akan pergi balai polis buat report. Tapi kalau pihak polis ada hubungi Hang, Hang kena pergi balai polis secepat mungkin. Boleh? Okey tuan. Assalamualaikum. Aku rasa lah Andy ni sembunyikan something lah. Ni mesti dia tahu apa perkara sebenarnya. Aku pun rasa benda yang sama lah. Ha, ingat tak masa Cik Ken hilang tu? Cik Ken keluar dengan dia. Lah ni Cik Pa dan anak-anak dia pun hilang sama lepas dia hantar mereka balik. Hah, nampak sangat nak biar kan? Ken, aku pun rasa macam tu. Sebab waktu kita duk tolong Cik Pa Awin dengan apa tu seorang lagi Hakim tu, tiba-tiba dia muncul. Tak logik tu. Dia muncul lepas tu dia pula beraya-raya nak offer hantar balik. Apa ingat tak masa meeting yang Cik Ken hilang tu? Phone Andy berbunyi tapi tak angkat. Apa pasal nak? Jaya yang follow gerak-geri si Andy tu. Tapi ingat, kita rahsiakan daripada orang lain. Ni antara kita-kita je tahu. Boleh? Hang biar betul ni. Hang dengan kaki macam ni. Eh, boleh. Okey, kau boleh kita on lah. On lah. Assalamualaikum Mak Mia. Waalaikumsalam. Balik sekolah ke? Ya Mak Mia, baru pergi ambil budak ni balik sekolah. Oh ya ke? Danisha, kat situ ada kuih lebih-lebih sikit tu. Pergi pilih, Mak Mia belanja. Pergi ambil. Betul ke ni Mak Mia? Ah iya ya. Okey. Danisha memang tengah lapar. Ah eloklah tu. Diana. Hang tahu tak?
Cik Tipah dengan anak-anak dia hilang. Dah 2 hari dah hilang, tak dapat dikesan. Ya kau, tak tahu pula. Yang saya tahu Cik Ken je yang hilang. Tak dengar pula pasal Cik Poh dengan Awin. Tapi kan, Cikgu Sofia bagi tahu yang Kak Awin tu cuti je. Sebab ayah dia hilang. Kesian kan keluarga dia? Tak siapalah yang buat macam tu kan. Kesian mereka tu. Kalau minta duit tebusan tu, lainlah juga. Ini hilang macam tu je. Apalah nasib mereka. Ya kau. Tak apalah Mak Mia. Kami balik dulu lah. Yelah. Hati-hati jalan ya. Lah ni ramai orang jahat. Depan nampak baik. Belakang tak tahu lagi. Na'uzubillah. Adik, jom balik. Kau dah ambil ke? Adalah lagi sikit ni ha. Oi makcik, bungkus kuih ni 2. Tu nasi lemak tu, bungkus je. Aku nak tapau ni semua. Aku ni niaga. Untung pun tak berapa kupang. Hutang yang lepas pun hang tak bayar lagi. Amboi makcik, takkan hak tu pun nak berkira. Modal sikit je pun. Lekas bungkus. Kau ada kau ambil semua tak ni? Aku tak nak bagi kali ni. Kalau hang nak juga kuih aku, hang bayar dulu hutang yang lepas. Baru aku bagi. Oh, hang tak nak bagi? Hai! Hampa semua jangan melampau sangat, eh? Jadilah orang berguna sikit. Hampa semua muda lagi. Alah, Matam. Tak payahlah Matam nak bagi ceramah free kat sini. Entah. Dahlah, kuih pun dah ada. Tunggu apa lagi? Jom, belah. Terima kasih, makcik. Ayah! Ayah bangun ya! Abang! Abang takut ni! Bangunlah Abang! Abang! Ayah! Abang! Bangunlah Abang! Abang bangunlah Abang! Kenapa ada anak sini aku? Lepas tak salah dalam hal ni. Ayah. Itu, Zai. Lepaskan aku. Lepaslah anakku! Kalau jadi apa-apa ke anakku, aku akan pasti kau mati di tangan aku! Woi! Hey, kawan-kawan. Jemaah kita lah. Jemaah sangat tu. Okey, Zek. Dia nak tangan tu. Sayang dunia.
Abang tahu dah, setiap kali abang berangkat keluar dari rumah, setiap kali itulah hati saya selalu tak terbang. Untuk dirimu, batin menangis, hati telah bicara. Hatiku hancur berkeping-keping, tubuh lemah yang sedang berbaring. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis, tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Hatiku remuk berkeping-keping. Hello. Ha. Faham. Hang tak usah risau. Sekejap je lagi aku settle depan ni semua. Dim, kau cakap dengan siapa? Ha? Siapa yang arahkan kita ni sebenarnya? Alah Sarah, tak payahlah nak pikat lebih-lebih. Kita buat kerja kita, kita bagi settle, lepas tu dah. Okay? Tak payahlah nak pikat lebih-lebih, nah? Betul tu, Sarah. Mereka tu kena ajak macam tu. Bau padam muka mereka. Tapi, aku rasa apa yang kita buat ni dah keterlaluan. Kita dah bunuh orang. Aku tak maulah lagi terlibat dengan semua ni. Lah Sarah, okey lah. Bukan alih suruh hang bunuh orang pun. Kalau hang tak berani, hang jangan tengok. Biar kami yang buat semua. Hang tahu tak kat dalam tu siapa? Kalau hang tak tahu, dia tu kejam nak mampu. Kem kat area sini, dia yang jaga. Dan untuk pengetahuan hang, kalau hang masuk kem dia, jangan harap hang boleh terlepas. Baru mampu yang dikerjakan hang. Sekarang ni, tengok apa jadi kat dia. Tapi aku kesian kat keluarga dia. Kalau dia yang salah, awak nak libatkan isteri dan anak-anak dia. Aku tak mau lagi ada nyawa yang terlibat sebab kerja kilang kita ni. Come on Sarah. Okey, kalau hang tak mau buat, kami tak paksa hang. Okey? Tapi cuma satu je. Rahsia kita ni, hang jangan dok bocok kat orang lain lah. Janji? Kalau hang bocok rahsia kat orang, nasi hang macam depa juga. Ayat tu. Hai sayang. Lama tak jumpa. Rindulah. Kau kaki hang yang kau ajak hang atas meja. Pasal apa hang sombong sangatlah ni? Patutlah dah ada cincin kat jari hang ni. Siapa yang dah booking hang ni? Tak payah sibuklah. Aku tak kira. Sat lagi aku nak jumpa hang kat tempat biasa. Kalau tidak, aku cerita rahsia kita kat tunang hang tu. Hang kena ingat tu. Hang faham tak? Wow, lawanya dari hot lorong ni. Dah pakai tudung, makin manis, menggoda. Hang ni cuba jadi manusia sikit. Kerja melepak aja. Habis duit mak bapak yang kerja hang tu. Wow, makin kasap bahasa Tina ni. Hang ingat hang pakai tudung, hang boleh tutup dosa lorong hang dulu. Eh hey bro, hang tak ada kerja kan duk kacau orang ni? Ha? Dan ni hang tak boleh makan kan? Tak boleh makan, ambil hampir belah. Tak apa tu, hampir kat bos hang tu, hampir duduk dengan lepas tu. Weh, aku ni customer. Suka hati akulah aku nak buat apa pun. Aku bayar kot. Hei, dia ni. Hang siapa? Apa orang? Dah. Hei, gaduh pala otak apa tau. Malu orang tengok tau. Hang tak usah masuk campur urusan kami kalau hang tak mau susah. Hang ingat aku takkan lepaskan hang. Jom, belah.
Ha ni kan. Boleh dah kacau hidup aku lagi. Kita dah tak nak apa-apa tau. Aku nak mulai hidup baru. Tadi yang pergi kedai aku bersebar. Ha. Sayang juga hang kat aku Naiza. Tu hang mai sini. Hei, geng. Kemar-kemar dulu eh. Okey. Min, wei. Aku nampak Izzat di paling oh. Ha? Biar betul ni. Wei. Tadi aku nampak dia dekat warung. Betul dekat hujung sana luar. Wei, bawa aku biarlah. Hanya Izzat. Aku takkan mudah lepaskan hang mulakan hidup baru. Aku takkan bagi hang bahagia. Lagipun aku masih sayang dengan hang. Lepaslah. Lepas. Oi, lepas. Liza, hang buat apa jumpa jantan ni? Ha? Hang ada apa-apa hubungan kan dengan dia? Ha? Liza tak ada apa-apa hubungan dia. Liza sopak dekat sini je. Kami teman kosong je pun. Mana ada sembang kosong? Kan tadi sayang ajak abang jumpa kat sini. Tak baik tau tipu. Eh, Alim. Hang tak apa-apa lagi, eh? Tadi hang buat kacau kat warung. Ni hang buat kacau kat sini, eh? Eh, hang mulut hang jaga sikit, eh? Sehari nanti penumbuk aku ni hingga kat muka hang tau. Takutnya. Hang tak percaya, hang tanyalah dia. Lagipun, aku ni rindu kat kekasih aku ni. Sudahlah bang, sudah balik dengan layan dia. Eh, sekali lagi, aku nampak hang kacau tunang aku, aku nanti rimbuk hang tau. Hang nak sangat kan? Ambil bekas aku. Mana ada sedap dah pun. Hey Izzat. Baik hang terang-terang aku. Hang ada apa-apa dengan dia? Tu apa maksud dia tu? Bekas-bekas apa tu? Izzat tak ada apa-apa dengan dia. Bisa saja sakit kati abang. Itu saya bersorang saja. Aku tak percaya. Ni mesti ada benda yang sorok kat aku ni. Baik hang terang-terang daripada aku dengar sendiri daripada orang lain. Izo minta maaf. Izo tak, Izo salah. Dulu memang Izo dengan dia. Tapi itu dah lama Izo tak ada apa-apa dah dengan dia. Izo. Mana? Terlalu dengan dia. Izo minta maaf. Hei! Amin! Amin! Apa ni? Eh! Duk bising-bising apa datang ni? Dengar sampai kat luar, hang tak malu kah? Mak! Mulai hari ni, Amin dengan Izzah dah tak ada apa-apa. Dah putus! Ni, perempuan ni tak layak jadi isteri Amin. Dia tak layak jadi menantu mak dengan ayah! Hei! Hei! Anak! Eh, Allah Muhammad Rasulullah. Hei, Izzah. Dah, diam. Tak apa, nanti. Makcik pujuk dia. Sagi sejuklah dia tu. Dah, sudah. Amin, hang okey ke? Amin. Orang bertunang ni memang banyak dugaan. Lagi cepat pernikahan hang, lagi bagus Amin. Syaitan ni suka sangat menghasut kalaulah kita buat benda yang baik. Tapi apa buat dia buat macam ni kat saya, Mak Tam? Perlukah dia sorok-sorok? Terang-terang je lah. Tak apalah Amin. Izzah tu mesti ada alasan tersendiri. Sebab tu dia tak beritahu kat hang. Mak Tam ni orang lama Amin. Makan garam lebih daripada hang lagi. Dulu, pakut hang dengan Mak Tam pun pernah juga diuji macam ni masa kami bertunang dulu. Tapi, arwah pakut hang tu memang sabar orangnya. Dia pujuk Mak Tam hingga kami ni bersama sampai akhir hayatnya. Saya tak terima apa yang Izzah buat kat saya. Saya tetap dengan putusan saya. Tak apalah, Min. Lo ni, hang pergi ambil wuduk dulu. Tenangkan fikiran hang tu dulu. Hang semayang. Sebab kalau masa marah ni, macam-macam boleh jadi. Sabarlah, Min. Hang dengarlah cakap Mak Tam ni.
Hello, abang. Abang kat mana ni? Orang semua balik dah, saya tak balik lagi. Okey, okey, okey. Saya tunggu, bang. Mana Sarah dengan Isak ni? Janji nak mai. Tahu apa? Mana kami tahu? Tadi dia kata nak datang. Lili, Lili. Itulah bini si kemarin. Masa ni lah nak ajak dia ni. Hampa dia lah. Pergi geli-geli dengan perempuan tu sikit. Ajak dia. Geli. Okay, bos. Clear, bos. Piwit. Dari mana ni? Nak pergi makan? Sibuk je. Jangan kacau lah. Tidak lah bunga. Selain! Selaka! Wey, apa buat apa tau? Betina ni nak lepaskan apa tu? Ha, nak cari pasal dengan aku lah? Biar aku yang bunuh dari ni. Wey, tak payahlah sampai bunuh-bunuh. Hang diam. Ya, limeng setel. Sekali lagi, hang buat pasal, aku bunuh Hang Sarah.
Bapak aku apa lagi anak aku? Siap! Amin! Amin! Awak hang takut mati ke? Bau tek busuk macam mulut hang ah. Hei, buka mulut, buka mulut, makan, makan. Wajar. Thank you.
Hei, tukang itu Andy ya? Bukan dia kata dia balik kampung sebab mak dia sakit. Macam aku kenal kereta tu. Tapi kat mana? Kita pergi Singapura pelik juga, Sat. Macam biasa, dia belanja aku. Kau buka ya. Beres. Min, burger daging special 2 biji. Mayo ni ekstra tau. Baik. Okey, siap. Ni duitnya. Keep the change, eh? Alamak. Wih, wih. Macam ada benda lah. Fui, yo. Macam surat cinta. Cai. Yo. Pecah kacau, pecah gelas. Sudah baca? Agak balas. Wih, apa? Apa, wih? Ada. Ada pusat tu. Cinta je. Jumpa aku jam 9 pagi. Besok di Simpang 3, Kampung Sungai Badak. Tepah nak jumpa aku lagi ni. Anak tajai aku lah. Lim. Aku dah tak jumpa Hang ni. Aku nak pesan Hang buat kali terakhir. Apa yang hampa sama buat ni? Kerja-kerja tu kutuk. Salah. Hampa semua dah roboh orang. Bunuh. Hei, Sarah. Hang tak nak tunjuk baik depan aku lah. Depan budak-budak lain, hang bolehlah tunjuk baik. Depan aku sorry, aku tak percaya kat hang tau. Dahlah hari tu hang tikam aku daripada belakang. Sekarang ni hang nak ceramah aku pula. Aku dah cukup banyak bagi muka kat hang, hang tahu tak? Aku terima hang ni pun sebab Nisa saya. Dahlah aku tak kenal hang, mai pada mana. Sebenarnya, hang ni siapa? Aku siapa tak penting, Halim. Yang penting, aku ikhlas kawan dengan hampa semua. Aku buat ni semua sebab aku dapat banyak duit. Hang je belagak baik tak mau terima duit aku bagi. Ini bukan soal duit, Lim. Ini soal persahabatan kita. Cukup-cukuplah, Lim. Hang lepaslah orang tua tu. Aku merayu dekat hang. Hang ikutlah aku mai pi bala polis. Sarah, hang jangan sebut benda tu lagi. Kalau tidak, aku pecahkan kepala hang. Hang kenal aku siapa kan? Faham? Kau ni buat apa sini? Ya, malam nanti mau ngerikan utara. Dia nak. Sampai tu. Oh, aduh. Sorry, Min. Aku lambat. Sarah. Hang cuba cerita lagi. Apa yang penting sangat nak jumpa kami ni? Sarah, terima kasih sebab tolong aku. Aku terhutang nyawa dengan hang. Zila. Sarah ni yang selamatkan hang daripada kena culik. Bukan hang geng yang budak-budak jahanam tu ke? Okey. Hang sahabat tu boleh tak? Dia tengok bini hang kan? Bagi dia cerita. Ah, Sarah, cerita. Sebenarnya, thank you.
tahu siapa yang arahkan mereka. Sebab Halif selalu berurusan dengan mereka melalui telefon je. Aku buat kerja, aku on je, aku ikut je. Tapi adalah dua kali tu aku jumpa dia, dia tutup muka. Jadi aku langsung memang tak cam lah. Jadi malam ni aku rasa hampa semua mesti selamatkan Cik Ken. Sebelum malam ni juga. Sebelum malam ni. Aku tahu siapa yang kau ni. Saya dah send location lah. Udang ni. Kalau boleh, datang sini. Eh, Min. Kedah je lah. Selambar ya. Hang gila. Hang dengan jalan pun tergedek-gedek nak kedah. Kena pijak orang pun. Dah. Apa? Kita tunggu mereka dulu. Eh, jom. Jom, jom, jom. Mana tempat dia tu? Sudahlah. Okey. Mat. Sat pergi hantar polis, bagi lokasi kat sini. Nah. Tu cik kau. Ha. Amin, ikut ayah. Kau baru ikut sekali. Mat. Okay. Okay, go. Go go go. Okey, ready. Jangan. Pak Mat. Ya. Pak Mat pakai walkie-talkie ni. Apa-apa saya akan hubungi. Okey, nah. Baik. Mat, jangan lupa telefon polis eh. Okey, ready eh? Okey, jom. Roger. Cik Karol, Roger. Okey, Pak Mohd, macam ni.
saya dah jumpa laluan masuk untuk ke tempat Ken. Saya dan Radhi akan cuba masuk dan selamatkan dia. Saya minta Pak Mun turun perhatikan budak-budak kita yang lain. Pastikan mereka semua sama Pak Mun. Okey, baik. Awak hang ni? Silat lah pula. Bersilat, exercise. Tak payah duk exercise lah. Biar orang tua-tua ayah yang buat kerja ni. Pak Mud, Pak Mud dah tua. Biar kerja ni orang muda yang buat. Pak Mud relax ni, relax lah. Saya dah lama tak bantai orang ni. Saya pilih. Dah orang tua juga yang nak kena buat kerja ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau permudahkanlah urusan kami pada hari ini. Semoga tuan. Tuan Razak ke? Tuan, saya Ahmad. Cikgu minta maklum pada tuan. Alah ni kami berada di Kilang Bata dekat Kampung Sungai Badak. Puan tuan. Terima kasih tuan. Lim! Aku rasa dia orang tahu dengan tempat kita. Hah? Celaka! Oh.
Polis dengan Aimuna dah telefon. Dia pada on the way. Kejap kita sampai. Okey. Semua okey, ya? Okey. Jazran, pasal apa hang bawa Andy mai sini? Kalau hangpa semua nak tahu, ni, Danny lah punca segala-galanya. Saya dah lama curiga dengan si Andy ni. Cuma bukti je tak ada. Tapi bila satu malam tu saya nampak dengan mata saya sendiri, huh, memang betul dugaan saya. Kalau macam tu, biar akulah hantar hampa balik ke rumah. Aku minta maaf semua. Semua ni bukan rancangan aku. Aku hanya terima upah je. Eh, hey, Andy, maaf hang tu tak dapat mengembalikan apa yang dah hilang. Hang tobatlah, Andy. Aku tak sangka hang Andy panggil hang macam ni. Gunting dalam lipatan. Aku meluatlah tengok muka dia ni. Bawa dia balai. Pelang tu. Ken, aku minta maaf, Ken. Ah, ni kami bawa Riana dengan Indonesia. Depa ni lah dalang atas semua ni. Aku nak hang tolong aku. Aku nak hang pastikan Ken mati. Kalau boleh, seksa dia dulu sebelum bunuh dia. Boleh. Tak ada masalah. Tapi hantarlah. Dalam dunia ni mana ada benda percuma. Berapa hang nak bayar aku? Aku boleh bayar hang RM2,000 je. Yang tu je aku ada. RM2,000? Hang gila. Mana cukup? Ni kerja berat ni. Kalau kantoi, aku boleh pilih tali gantung. Okey, baiklah. Macam ni. Aku tolong hang, hang tolong aku. Hang tolong hantar barang aku kat customer aku. Deal. Okey, aku setuju. Kalau boleh hang buat kerja hang bagi selesai. Okey. Sebenarnya Riana dengan Danisha ni dia dendam dengan Ken. Riana, hang kena banyak bersabar. Allah uji hang dan Nisha sebab Allah sayangkan hampa dua. Hampa kena anggaplah ini sebagai ujian untuk hampa. Aku tak kira aku nak balas dendam juga. Mak aku mati, aku tak boleh jumpa. Mereka tak dapat mak aku mati. Aku tak kira. Aku tak boleh jumpa mak aku. Aku sedih. Mak aku pun tak boleh jumpa aku. Hang ni, Riana. Aku tak sangka hang ni. Ingat dah berubah.
Tunjuklah contoh apa ni. Kat adik hang ni. Bagi elok sikit. Ui, macam perangai macam setan kau ni kan? Kalau bukan Sarah dan Radhi yang tolong, mungkin Ken dah tak dapat selamatkan. Tapi mana Cik Tipah dengan Awin? Cik Latipah dengan anak-anak dia, kami tak sempat nak selamat. Tapi tak apalah. Sekejap lagi, polis dan ambulans akan sampai. Kita akan bawa jenazah mereka. Nah, dan kita akan uruskan sama-sama. Ni, Riana dan Nisha. Hampa dua ni masih muda. Hampa sepatutnya tak boleh buat macam ni. Walau macam mana dendam hampa sekalipun, hampa tak boleh buat macam ni. Masa depan hampa masih jauh lagi. Dengan apa yang dah berlaku ni, hang jadikanlah pengajaran yang berguna dalam hidup. Dan apa yang hang buat sekarang ni, hang pun tanggunglah. Kesimpulannya dekat sini, berdendam ni tak menguntungkan mana-mana pihak. Malah merugikan diri sendiri dan keluarga sendiri. Sudah-sudahlah tu berdendam. Kita ni sebagai manusia seharusnya bertolak ansur dan bertimbang rasa dalam apa saja yang hendak kita lakukan. Ayah? Patutlah Sarah beria-ia sangat nak mai ke gurun ni. Bagi tahu ayah, kata nak bercuti 2-3 bulan. Rupanya dalam diam Sarah join kumpulan mereka, ya? Ya, ayah. Siapa Sarah tak abak ke ayah awal-awal hal ni? Sarah minta maaf, ayah. Hari tu Sarah ada call ayah. Tapi Sarah tiba-tiba tak ada keberanian nak bagi tahu ayah. Sarah. 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 Sarah, kenapa tak cakap ni? Sarah, siapa Sarah sanggup buat benda ni semua? Bahaya tau. Sarah datang ke gurun. Mula-mula tu Sarah ingatkan nak bercuti dengan ayah. Tapi bila Sarah jumpa dengan Isa, Halim, geng-geng depa tu, Sarah kenal diorang. Sarah tengok diorang macam pelik, ayah. Sarah ingat Sarah boleh bantu diorang, boleh cuba bentuk diorang macam yang pernah ayah buat. Ayah kan dulu kan pernah ada kem untuk akhlak untuk anak-anak gurun, untuk akhlak diorang. Jadi Sarah berkawan dengan diorang ni. Sarah ingat Sarah pun nak buat macam ayah. Iyalah. Baguslah kalau ada niat macam tu Sarah. Cuma satu je pesan ayah. Lain kali kalau nak bergaul dengan sesiapa, kena pandailah pilih kawan. So, lepas ni Sarah nak mana? Nak balik ke Kuala Lumpur tinggal semula dengan mak atau terus bersama dengan ayah di gurun ni? Kalau Sarah nak duduk dengan ayah dekat gurun ni, Sarah kena belajarlah cakap bahasa utara. Sebab ayah dengar Sarah cakap teruk sangat.
Sarah ingat Sarah nak duduk sini. Nanti ayah ajar Sarah. Boleh. Nanti ayah ajar. Hampa. Mereka suka pandang remeh, pandang rendah pada kami. Suka-suka buat muka macam aku tak ada muka. Esok lusa bila kau kat tempat aku, kau kan tahu. Fikiran dalam langit bumi. Pagi-pagi ketuk tingkap, ajak bersuara tingkap, bercakap memang sedap. Macam nasi tambah kecap sekali-sekala. Cubalah bawa-bawa mengucap. Kelak karma akan menimpa kita langkah. Kerana aku selangkah denganmu, kerana kita. Terima kasih, Boroh. Dan juga terima kasih semua yang sudi main. Sekejap kita pakat-pakat masuk dalam. Kita ada jamuan sikit. Tunggu poin. Anak pop. Takkan berganti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta. Bersona ku pada panjangan saat kita jumpa. Iza, abang minta maaf. Sebab abang sebenarnya tak patut marah Iza macam tu dulu. Biasalah kan, manusia selalu buat silap. Iza minta maaf juga sebab sembunyikan perkara macam ni dari abang. Iza cuma tak mahu abang salah faham je. Bulan baru yang memiku tidak semudah dipandang. Dan yakinlah nak senang. Bukannya senang kena tiada benda senang. Boleh dapat senang-senang. Mereka suka pandang remeh, pandang rendah pada kami. Suka-suka buat muka macam aku tak ada muka. Esok lusa bila kau kat tempat aku, kau kan tahu. Fikiran dalam langit bumi. Pagi-pagi ketuk tingkap, ajak bersuara tingkap, bercakap memang sedap. Macam nasi tambah kecap sekali-sekala. Cubalah bawa-bawa mengucap. Kelak karma akan menimpa kita langkah. Kerana aku selangkah denganmu, kerana kita selalu bersatu walau jauh jalan yang ditempu kau dan aku. Satu langkah. Sahabatku, jangan pernah rasa ragu. Kita usah sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kau dan aku. Dari zero kita jadi hero. Yakin percaya denganku. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Walau susah, walau payah, kita gagalkan langkah. Aku akan selalu berada di sebelah. Mampu segalanya.